Evakuasi reruntuhan bangunan dan pencarian korban terus dilakukan ratusan petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD Aceh di daerah terdampak gempa di Pidie, Jaya, Aceh. Selain secara manual, 5 alat berat milik Pemda Pidie, Jaya juga diturunkan. Selain bangunan toko dan rumah warga, gempa berkekuatan 6,4 skala Richter juga menyebabkan belasan masjid di Pidie, Jaya roboh. Salah satunya masjid di kawasan Trigadeng, bangunan masjid yang sebelumnya berdiri megah roboh hingga lantai dasar.